Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini, Jambi 28 TV. Perolehan suara pasangan calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempunyai selisih 6.675.742 suara atau 12,12% dari perolehan suara Prabowo Subianto berdasarkan sistem informasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum atau Situng KPU pada Jumat pagi. Catatan suara untuk pasangan Jokowi Maruf adalah 30.858.387 atau 56,06%. Sedangkan untuk pasangan Prabowo Sandi adalah 24.182.645 atau 43,94% dari total suara yang sudah diinput ke dalam sistem. Dari data KPU, Jokowi Maruf unggul di 21 provinsi dan luar negeri, sementara Prabowo Sandi unggul di 13 provinsi. Sementara saat ini jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang sudah tercatat adalah sebanyak 292.964 TPS atau 36,2% dari total 813.350 TPS di dalam maupun di luar negeri. Situng KPU sendiri bisa diakses secara bebas melalui laman pemilu2019.kpu.go.id. Penghitungan suara di laman KPU terus dimutakhirkan secara berkala. Pemirsa, terus perbaharui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv, terkini, terpercaya. Mewakili kerabat kerja saya, Agus Solinabar, pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.